biasanya kan diserahkan ke kita. Tapi kewenangan untuk mengelola itu kan tidak ada. Karena harus ada pelimpahan kewenangan ke kecamatan. Nah itu yang sepanjang kita diberikan kewenangan untuk mengelola, karena tupoksinya kan arsip. Nah kalau ada pelimpahan kewenangan oleh arsip dan ya kak, kami kan karena di luar tupoksi kita, oke lah kita terima kan. Tapi kaitan untuk pengelolaan, pengoperasionalan dan perpustakaan ini kan belum ada pelimpahannya.